Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risyaca Junaib, dalam Jalan-Jalan Caca. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan lagi nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo kita aku. Teman-teman, ini kita perjalanan ke Gunung Kidul Yogyakarta ya. Dan ini kita mau ke tempat yang lagi viral nih. Pokoknya ikutin terus Risyaca Junaib ya. Teman-teman, ini kita sudah mulai memasuki kawasan pantai dan di sini kita berhenti untuk membayar dan per orangnya itu bayar 10.000. Dan di sini kita juga dicek suhunya, kemudian memberikan nomor handphone yang bisa dihubungi dan juga data dari mana kita datang. Teman-teman, ini kita sudah mau dekat nih sama tujuan wisata kita. Nah, kita melewati hutan-hutan seperti ini nih. Oke, ini kan bur. Ini kan ada Pak Erul, pojok, ini kan lho. Ini kan? Ini kan ada jalan. Ini kayak mutan. Biar nanti kasih kamu lebih. Parkirannya penuh sekali pemirsa. Berarti wisatawannya ada banyak sekali ya yang datang ke sini. Nah, teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di wilayah Pantai Ngandong. Dan kita akan mengecek kondisi di atas sana ya. Kita akan menaiki undakan yang wow, tinggi ini. Yuk, mari. Nah guys, ini kita sedang ada di wisata yang viral. Ini lagi di cafe South Shores dan di sini tuh banyak banget yang antri itu. Kebagian yang terima itu loh. Kebagian yang terima sana itu. Itu sana yang terima itu. Wow. Ramai banget yang datang ke sini guys. Teman-teman, beginilah suasana di atas ya. Semua antri untuk bisa masuk ke dalam. Nah guys, karena di South Shore ini baru soft opening, jadi kita nggak bisa untuk meliput di sana. Nanti lain kali kita akan ke sana. Tapi informasi yang teman-teman harus tahu, kalau ke South Shore itu kalian harus reservasi dulu ya teman-teman, supaya
segalanya lebih mudah gitu aja. Oke? Sekian informasi dari South Shore yang ada di Pantai Ngandong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa hidupkan pariwisata kita dengan datang ke tempat-tempat wisatanya. Semoga dengan adanya South Shore ini, Pantai Ngandong ke depannya akan lebih ramai lagi. Jangan lupa bersyukur dan juga beribadah ya. Nah guys, sekian jalan-jalan Sica pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Sica Junep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.